Perhatikan, aturannya sama. Sebelah kanan saya ganjil. Sebelah kiri saya genap. Kalau Bu Yus mengatakan ganjil, tangkap itu ganjil. Kalau saya mengatakan genap, menyebutkan angka genap. Berarti yang genap ditangkap. Oke, harus menghindar. Yuk, mulai, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. 48. 10. Udah. Hey, perhatikan. Tangannya enggak usah, jangan tangannya dilepas. Tangannya dilepas, tapi gini, kayak gini. Nah, siap-siap. Nah. Oke, perhatikan. 37. 7A genap, 7B ganjil. Pada saat Bu Yus mengatakan angka genap, berarti 7B harus menangkap tangannya 7A. Pada saat Bu Yus mengucapkan ganjil, oke, siap? Kalau ganjil berarti yang ditangkap adalah 7B. Oke, siap? Angka 50.